Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah 2 Stasiun Meteorologi Jatiwangi Kabupaten Majalengka merilis perakiraan cuaca di wilayah 3 Cirebon umumnya, khususnya Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka, suhu 23-34 derajat Celcius dengan kelembapan 45-85 derajat. Cirebon 24-34 derajat Celcius dengan kelembapan 45-80 derajat. Indramayu dengan suhu 24-34 derajat Celcius dengan kelembapan 40-75 derajat Celcius. Di Kabupaten Kuningan, suhu 20-2 derajat Celcius dengan kelembapan 50-90 derajat. Dan Kabupaten Sumedang, suhu 20-32 derajat Celcius dengan kelembapan 50-90 derajat. Ya, namanya Campbellstock. Untuk saat ini seperti diperkirakan oleh kami bahwa bulan ini adalah bulan musim kemarau. Jadi hanya terjadi hujan sangat sedikit. Artinya musim kemarau tetap juga ada hujan, tapi tidak sebanyak semusim hujan. Untuk saat ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pada saat ini kita terjadi angin monsun timur atau monsun selatan, di mana arus angin yang berasal dari selatan, yaitu dari Australia, mengalir ke wilayah kita, ke wilayah Jawa. Dan kebetulan di selatan wilayah kita terdapat Gunung Ciremai. Angin yang bertiup melalui Gunung Ciremai akhirnya turun ke wilayah kita, itu dapat menyebabkan menambahnya kecepatan angin di wilayah kita. Oleh sebab itu, kita bulan Juni sampai dengan September adalah musim angin monsun. Kita per bulannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah 2 Stasiun Meteorologi Jatiwangi Kabupaten Majalengka merilis cuaca pada bulan Juni hingga September 2018 akan terjadi angin monsun timur atau selatan dengan kecepatan maksimum hingga 40 km per jam atau lebih. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pandi, Tribata TV, salam Tribata.